Saudara, jelang perayaan Tahun Baru Imlek, harga ikan bandeng naik hingga 100%. Harga ikan bandeng di pasar tradisional Ciputa, Tangerang Selatan, Banten naik 2 kali lipat sejak pekan lalu. Sebelumnya, ikan bandeng dijual seharga Rp40.000, saat ini tembus di angka Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga ikan bandeng juga diikuti dengan naiknya penjualan. Sejak 3 hari lalu, para pedagang setiap hari bisa menjual 40 hingga 50 ekor ikan bandeng. Umumnya, ikan bandeng yang diburu untuk perayaan Imlek seberat 2 hingga 5 kilogram per ekor. Perayaan Imlek identik dengan memasak hidangan olahan ikan bandeng. Ikan bandeng dipercaya sebagai lambang harapan dan keberuntungan. Kadang-kadang banyak, 50 ekor, 40 ekor. Nah, di jelang Imlek kali ini Pak mengalami kenaikan nggak Pak harganya? Kenaikan. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Normalnya berapa Pak per kilo? Kalau per kilo hari biasa 45. Kalau per hari biasa, kalau sekarang lebaran Cina 80. Buah pacai.